masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hidup sampai hari ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Bahkan kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, itu karena Engkau berikan kami kesempatan setiap hari Tuhan untuk boleh menerima berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu, supaya sepanjang hari kami mengalami sukacita yang dari Tuhan melimpah-limpah dalam kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hidupanku dengan kemurahan.
Yohanes 12 ayat 1-19. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin." Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!" Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini, kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka.
Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.